Gar dikit yang berada di apa namanya sejarah bagi Tiang Les di tempat Diki dulu yang tinggal bersama rakyat Sumatera serta keluarga besar Diki di Banjar Bangkilasan Mas Ubud Bali dan tentunya banyak di tempat apa namanya tahun 2000 tahun 99 banyak yang di tempat juga di sini dengan rasa kekeluargaan semuanya menganggap dia sebagai anak dan di memiliki wajah dan keluarga besar ini ya semua buat hari ini yang ya flashback ya kangen-kangen temu kangen bersama keluarga besar Bayar Pantai Riki. Terima kasih banyak sudah menempa di tiang sehingga di tiang bisa ya melakukan aktivitas atau menjadi seorang pekerja seni sana mungkin karena banyak juga ditempa dari keadaan dan rasa kekeluargaan di rumah ini. Terus semua buat Ayan Mantri yang Iya, mudah-mudahan tambah sukses di anak-anak ini belum ada semuanya sudah banyak anggota Riki yang bidan sungguh sepi Riki ya. Rame. Ya anak-anak ya. 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 Ya.